bohongin. Ibu bapak sekalian, kalau terima ngasih. Ini contoh tuh anggota dewan. Anggota dewan hadirin, kalau terima ngasih dong sama kita bu ya. Nah, terima kasih. Setuju apa setuju? Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Alhamdulillah ya haqqu hamdi wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairi ibadihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum min ba'di. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mabar. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Fitra Malik, Al-Mukarram Abuya Zainul Arifin, Al-Mukarram Tuan Guru Burhanuddin, Haji Ali, Haji Hikmah, dan yang lain, banyak sekali yang hadir pada sore hari ini. Bila khusus Bang Irwan, calon DPR RI untuk wilayah Banten. Amin. Semoga hajat-hajatnya diijabah Allah Subhanahu wa taala, urusan-urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir pada sore hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada potongan ayat dalam Al-Qur'an yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakanlah bilangan puasa dan bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ibu bapak sekalian, lewat potongan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita agar kita menyempurnakan bilangan puasa kita. Walitukmilul iddata. Sempurnakanlah bilangan puasa kalian. Puasa itu satu bulan full. Ada 29 hari, ada 30 hari. Nah, orang yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan harus satu bulan full. Nggak boleh puasa cuma 20 hari, nggak boleh puasa cuma 28 hari, nggak ada puasa cuma 25 hari, nggak ada puasa cuma 15 hari, nggak ada puasa 10 hari atau puasa setengah hari. Tapi buat anak-anak boleh puasa setengah hari untuk mendidik dan menterbiah dia. Kalau ada ibu bapak sekalian, dia jenggotnya panjang, dia kumisnya tebal, badannya besar, puasa cuma setengah hari, itu bocah suruh susu sama maknya. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah menyempurnakan bilangan puasa kita 30 hari, ada perintah lagi yang datang berikutnya, walitukabbirullaha. Bertakbirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakbir kepada Allah yang telah ala mahadakum, yang telah memberikan hidayah kepada kalian. Jadi istilah takbiran itu kita lakukan pada saat malam Idul Fitri. Cuma jangan takbir Bang Haji Romai Rama yang setel di TV dan di musola. Bang Haji di mana-mana bergentayangan pada takbiran, sementara pengurus masjidnya, musolanya merokok di pinggiran masjid. Jadi memahambesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Orang-orang yang tidak bisa mudik nangis, bersedih. Bukan enggak bisa mudik. Kadang-kadang ada orang yang nangis enggak dapat THR. Kadang-kadang enggak bisa nangis. Susah nangisnya, takbir keras.
Jadi memahabesarkan Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum. Allah yang telah ngasih hidayah kepada kita. Hidayah yang mana? Hidayah bisa puasa banyak orang yang tidak bisa puasa. Hidayah yang mana? Hidayah bisa qiyamul lail banyak orang yang tidak bisa qiyamul lail. Hidayah yang mana? Hidayah bisa salat tarawih banyak orang yang tidak bisa salat tarawih. Hidayah yang mana? Hidayah bisa baca Quran banyak yang tidak bisa baca Quran. Kita bisa puasa karena hidayah Allah, bisa salat tarawih karena hidayah Allah, bisa berbagi karena hidayah Allah, bahkan kita bisa hadir pada sore hari ini gara-gara hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ujung ayatnya adalah la'allakum tashkurun, agar kalian semuanya bersyukur kepada Allah. Bersyukur yang mana? Bersyukur kita kepada Allah bisa ngumpul-ngumpul seperti ini. Banyak orang yang tidak bisa berkumpul karena takut sama virus corona, karena takut sama berbagai macam penyakit, dihadang sama polisi, dihadang sama petugas. Maka kita bersyukur kepada Allah, orang tidak bisa berkumpul, kita bisa bersyukur. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tele-tele stoi, karena tele itu dari kata tala. Tala itu bahasa Arab. Tala ya telu tilawatan. Kalau ngomong terus tele namanya. Bahasa Quran, saudara. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berpuasa karena hidayah Allah, maka bersyukur. Kita bisa buka, bahasa Bimanya buka, bahasa kitanya buka, takjil atau iftar. Jadi ada iftar jama'i, ada iftar jima'i. Bahaya tuh. Kalau iftar jama'i buka puasa sama-sama. Kalau iftar jama'i gimana Bang Yusri? Bang MC. Jima itu anu seruncuh. Oh, seruncuh. Nah, kita pada sore hari ini bisa buka puasa ini, kita bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya kepada Allah, terima kasihnya sama Bang Irwan. Yang namanya terima ada dua kalimat, ada terima, ada kasih. Jangan terima tapi gak mau ngasih. Ini Bang Irwan terima dari atasannya, ngasih sama kita. Ini bersyukur kepada Allah. Nih kalian ini, kalian ini, kita bohongin. Ibu bapak sekalian, kalau terima ngasih. Ini contoh tuh anggota dewan, anggota dewan hadirin, kalau terima ngasih dong sama kita Bu ya. Nah, hari terima kasih. Setuju apa setuju? Nah, pakai yang diterima dari atasannya. Nih, jadi siapapun yang terima ngasih, jangan terima nggak mau ngasih, itulah mana terima kasih gitu loh. Ini kayak Bang Irwan nih, kemarin kita buka puasa di Umi Ida, itu terima dan ngasih, lumayan saya bisa amplop pulangnya. Ya, nggak tahu dari sini nih, insya Allah ini. Nah, maka jemaah sekalian, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lewat yang disuntik oleh sahabat inspirasi ini, jangan lupa sempurnakan bilangan puasa kalian. Jangan lupa nanti bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan keluyuran, khusyuk kita bertakbir lalu kita bersyukur karena kita bisa puasa satu bulan full. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang singkat ini ada manfaatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berdoa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, di sore yang mulia ini kami mohon kepadamu ya Allah agar Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami sadar dosa kami ini banyak ya Allah. Dosa tangan kami ini banyak, dosa mata kami ini banyak, dosa lisan kami ini banyak, dosa kaki kami ini banyak ya Allah. Seluruh anggota tubuh kami ini berlumuran dosa, bahkan dosa mengalir dalam darah kami ya Allah. Oleh karenanya di akhir daripada bulan suci Ramadanmu ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kecil, dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah, ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah, sehatkan kami ya Allah, sehatkan kami ya Allah, kuatkan kami ya Allah untuk selalu beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pertemukan kami dengan
Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Allah, akhirkan kami pada bulan suci Ramadan ini dengan sehat walafiat, ya Allah. Hindarkan kami daripada virus corona, ya Allah. Jadikan anak cucu kami anak cucu yang soleh dan solehah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhusu'ana wa taduru'ana wa ta'budana wa tamin tansiruna, ya Allah, ya Rahman Rahimin. Allahumma adfa'anan bala wal waba wal wala wal fasha wal amrat wa ta'un khususan virus corona, ya Allah. Nastaghith bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Muhammad. Silakan berbuka. Muazzin dan Bilal, Ustaz Ewan, silakan.